Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, so sebenarnya sekarang ni pun dah maghrib, saya baru je balik kerja. Sekarang ni saya part time lah dekat kilang ayah saya. Kita tolonglah proseskan dia punya produk. So, saya baru balik kerja. So, kita part time lah guys. Tapi lepas saya kerja tadi, saya singgah kedai ikan guys. Dan saya jumpa seekor ikan yang pada saya warna dia agak best. Agak unik juga. So, saya beli dan untuk video kali ni, saya ingat kita nak grooming lah guys. Saya rasa kalau kita buat grooming size pun mantap juga geng. Ikan ni sedikit kecil. Apa banyak burung pula ni. Burung lah, anjing lah, kucing lah. Penuh. Mungkin sebab dah maghrib kan. So, takpelah. Ni dia saya beli. Harga RM10. Korang boleh tengok video. Ikan ni memang cantik lah dekat kedai. Saya tengok agak pelik warna dia. Dia macam ada warna hitam putih samurai tu. Cuma peratus putih dia agak banyak. Dan memang pelik lah. So, kita buka dulu geng. Ni dia. Korang boleh tengok. Ni dia. Lepas tu ada merah-merah sikit. Nampak tak? So, saya ingat kita akan cuba untuk groom size lah. Pasal size dia kecil lagi. Saya rasa kalau naik regular size ni mungkin akan cantik. Lagipun saya beli harga dia RM10 saja guys. Dan warna dia agak pelik. Manalah tahu bila kita groom sesuai masuk AOC ke kan. So, kita acclimate dulu. Nak acclimate macam mana ni? Plastik dia besar guys. Ni dia ha. Kita tengah acclimate. Kita samakan dulu suhu dia guys. Kejap lagi saya lepaskan dan insyaAllah malam ni saya nak mandi dulu semua, nak rehat, nak solat sebagainya. Kita prepare lah baldi untuk kita groom size dia guys. So, kita acclimate dulu. Kita lepaskan, tengok sikit-sikit sebelum lah kiranya kan. Sebelum groom macam mana keadaan dia. Lepas tu kita akan kembali. Malam ni saya akan set up dia punya baldi guys. So, relax dulu. Okay guys, saya dah lepaskan. Dia agak manja-manja eh. Walaupun kita beli kat kedai je, bukannya post pun. Mungkin dia mental dia tak berapa padu kot. Dia flare manja-manja. Ataupun mungkin sebab air baru. Ataupun mungkin sebab ikan sebelah ni kemain lasak lagi. Ini adalah HMPK Super 8 yang saya review tempoh hari daripada Betta Fish Kedah. Kalau korang masih ingat. Padu guys ikannya. So ni ikannya tak mau flare lagi. So tak apalah, nanti malam kita set up. Cumanya saya tengok mata dia macam ni lah geng. Macam rosak je sebelah matanya kan. Tak perasan pula masa saya nak beli. Korang tengok warna dia, boleh tahan lah geng. Nampak macam ada copper-copper sikit. Mungkin line copper ke, fancy copper ke kan. Fuh lama. So kita biarlah dia relax-relax dulu. Saya letak balik penghadang. Kita tutup dulu. Malam ni kita operasi guys. Cik. Ni ha, kemain lasak lagi. Kemain lasak lagi ikan ni. Lepas kita biarkan beberapa jam, saya perasan lah ikan ni sebenarnya dia boleh je flare. Tapi mungkin dengan cermin lah kot. Tak tahulah. Tapi dengan ikan sebelah dia kurang sikit. Mungkin perlu dilatih lagi lah. Jadinya bila kita groom size dalam baldi, kita akan latihkan dia, jinakkan dia dengan cermin. Okay guys, step pertama untuk grooming size. Kita kena sediakan air dulu. Dan bekas ni mestilah baldi. Jadinya ini adalah air peraman yang telah saya peram selama 1 minggu lebih. Dan saya masukkan dalam baldi. Mesti dalam bekas besar tu guys. Contohnya macam baldi ni. Lepas tu kita masukkanlah bio beta eh. Bio beta ni untuk bagi air tahan lebih lama. Kemudian kita ada daun ketapang. Daun ketapang ni untuk cantikkan pH air. Di samping mungkinlah ikan akan bermutasi sikit. Tapi kalau nak tambah pati ketapang pun no problem guys. So ni dia pati ketapang. Make sure masa nak apply tu kita tapislah sikit eh. Tapi sikit, kita takut ada debu-debu dan sebagainya. Kalau style saya grooming, mestilah tak sah kalau tak letak pokok air guys. Jadi ni dia pokok air Salvinia Minima yang memang saya selalu gunakan supaya air boleh tahan lebih lama dan ikan lebih segar lah.
Ha, lepas tu ni ikannya kita akan masukkan. Ha, korang tengoklah saiz dia eh. Ha, nanti insyaAllah kita akan tengoklah macam mana hasil dia selepas 2 minggu kita tinggalkan di dalam baldi ni. Ha, tapi saya takut juga geng. Maklumlah sekarang ni saya dah sibuk kerja kan. Ha, jadinya saya tak ada masa yang orang kata cantik lah untuk kita buat grooming ni. Sebab grooming size ni dia perlu komitmen yang tinggi guys, sebab kita nak bagi makan banyak, tak boleh skip. Okay geng, ini adalah first time kita bagi dia makan. Dan rutin untuk bagi makan, sebelum bagi makan kita bagi cermin dulu guys, supaya dia flare dan dia akan buang najis dia lah. Jadinya bila kita overfeed, bagi makan banyak pun insyaAllah tak memudaratkan dia, sebab dia dah buang air. Lepas tu antara makanan yang saya bagi ini dia guys, kutu air eh. Kita bagi kutu air dan pada mulanya dia agak lambat sikit nak makan, tapi lama kelamaan alhamdulillah lah okey sahaja. Tak sempat kutu sampai bawah, dia dah hinggap. Selain daripada kutu, saya pun ada bagi ni guys, korang nampak tak tu. Ni hari kedua punya makanan eh, saya bagi dia ni cacing beku. Cacing beku ni memang ikan akan lebih kenyang lah, cumanya jangan kerap sangat. Kalau macam tengah groom tu 2-3 hari sekali boleh. Okay guys, jadinya 2 minggu eh lebih kurang telah pun berlalu dan kita dah settle untuk grooming size ikan yang kita beli kat kedai ikan biasa ni. Okay geng, cumanya untuk grooming pada kali ni agak tidak memuaskan hati saya lah. Ada beberapa alasan yang menyebabkan saya rasa macam hai, mesti gagal lah kita punya grooming pada kali ni. Yang pertama sekali sebab bila saya ada buat kerja part time, jadi bila saya part time ni pukul 10 pagi hingga 6 petang. Jadi antara 10 pagi hingga 6 petang saya tak ada masa untuk bagi makan. Jadinya sepanjang grooming size kali ni saya bagi makan pagi sebelum pergi kerja, 6 lebih balik kerja, dan malam lebih kurang pukul 9 ataupun pukul 10 malam. Dan apa yang saya bagi ada 3 makanan lah. Sama ada pellet, kutu ataupun cacing beku guys. Tu saja. Jadinya dari segi diet tu agak kurang cun lah. Satunya sebab kita tak dapat nak bagi makan waktu siang tu geng, waktu saya bekerja tu. Lepas tu apa yang tak bestnya lagi, hari tu saya pergi ke Tasik Kenyir 4 hari 3 malam. Jadinya 4 hari kita grooming size tapi tak makan geng. Itu satulah, 4 hari dah tu. Lepas tu tempoh hari saya pergi ke Perlis eh. Baru-baru pun saya ada pergi Perlis, saya melawat Nukis eh, dia praktikal dekat sana. 2 hari ikan tak makan. So-nya 4 tambah 2, 6 hari. Kita groom lebih kurang 14 hari, 6 hari tak makan guys. Korang bayangkanlah. Jadi diet dia agak kurang cantik. Jadi mungkin sizing pun tak berapa nak naik. So, kalau korang nak tahu naik ke tak naik, jadi ke tak jadi, jomlah sama-sama. Saya pun tak tahu apa khabar ikan tu dalam baldi. Pasal dia ditutupi pokok air kan, so saya tak pantau sangat lah. Saya cuma letak cermin saja setiap kali nak bagi makan. So jom kita tengok ikan yang kita cuba nak groom ni guys. Jom. Okay guys, so untuk soalan hari ini ada yang bertanyakan mengenai penyakit dropsy. Ada yang kata penyakit dropsy ni penyakit yang tak boleh dirawat dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya bukanlah tidak boleh dirawat, tapi sukar untuk dirawat dan tidak semua ikan boleh sembuh lah dengan kenanya penyakit dropsy ni. Jadinya kalau macam saya sebelum-sebelum ni lah, kalau saya ada ikan kena dropsy ataupun kita panggil sebagai sisik nenas, macam mana nak tahu guys? Dia punya sisik macam nenas lah. Dia akan terkeluar sikit-sikit tau, macam kembang-kembang-kembang-kembang-kembang. Macam terkeluar sisik dia. Kalau ikan korang terkena sisik nenas ni, apa yang korang perlu buat, dia sebenarnya ada banyak cara ataupun ada banyak benda lah yang korang boleh ikhtiar. Kalau macam saya, saya akan tukar air setiap hari. Dan bila saya tukar air tu, airnya mestilah rendah sahaja, dan saya guna garam kuning untuk rawat lah. Tapi sebenarnya zaman sekarang ni, bukan zaman sekarang, sekarang ni lah, dah ada banyak dah ubat-ubat yang memang special untuk dropsy. Dia tulis dropsy 8 lah apalah. Saya pun tak pernah try lagi ubat dropsy sebenarnya.
Sebab saya memang dah terbiasa guna garam kuning sahaja. Sebab bila ikan saya dah kena dropsy ni, dia bagi saya dia dah masuk kategori redor dah lah. Kalau apa-apa nak jadi kan, kalau Tuhan nak cabut nyawa ikan tu kan, saya dah redor dah, dah pasrah dah bila ikan kena dropsy ni. Pasal kebarangan dia untuk sembuh tu agak rendah geng. Jadi ikhtiar saya gunakan garam kuning. Tapi korang pun bolehlah cuba guna ubat-ubat yang memang special untuk dropsy yang ada dekat pasaran. Dan siapa-siapa yang dah cuba, korang boleh komen lah dekat bawah kan. Saya pun ingat nak beli ubat dropsy tu, tapi buat masa sekarang ni dah lama ikan saya tak ada kena dropsy. Tapi tak tahulah, takkan nak tunggu dropsy baru nak beli kan. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Tengoklah, mungkin akan datang saya akan beli ubat dropsy tu, kita tengok macam mana. So kalau korang dah try, korang rasa apa-apa brand yang terbaik, korang boleh komen dekat bawah eh, brand apa yang bagus untuk dropsy ni. InsyaAllah nanti kita try lah eh. Sebab saya dah terbiasa guna kaedah garam kuning dan kita tukar air setiap hari dalam air yang sangat-sangat cetek. So kongsikan pendapat korang, brand ubat dropsy mana yang korang rasa better, yang paling bagus, korang boleh share, okay? InsyaAllah nanti kita cuba untuk review. So tanpa berlengah lagi, jom kita sambung video. Kita nak tahu macam mana ikan kita setelah 2 minggu di dalam baldi. Jom. Baik geng, so jom kita tengok keadaan ikan kita. So ni kita dah sediakan tong eh, kita nak letak dalam ni, dalam community, apa, dalam SU tank ni. So pokok air dah jadi sangat-sangat banyak, dah padat, alhamdulillah. So kita tengok dulu. Tu ikan dia guys. Dari jauh nampak macam naik sizing eh, walaupun makan tak berapa nak cukup. So kita tengoklah macam mana. Kita sauk dulu guys. Ni dia guys. Dari segi size nampak macam ada improvement, walaupun macam tak cukup zat je kan. So jom kita tengok dekat dalam SU tank. Kita kasih masuk dulu lah. Kita masukkan dulu. Tak keluar dia. Okey, dah keluar dah. Dan saya akan keluarkan pokok air tu sekali lah. Kita nak ikannya, bukannya nak pokoknya. Alright, so ni dia geng. Oh, jom kita tengok dengan lebih jelas. Okey guys, ni ha ikannya. Alright, so macam korang boleh nampak, alhamdulillah eh. Walaupun dia kata makan tu kurang sikit, banyak skip eh, orang kata tak disiplin untuk grooming pada kali ni. Tapi saya tengok finish dia cantik guys. Sizing pun ada naik. Cumanya mungkin tak banyak lah. Saya rasa kalau kita tak keluar, tak pergi bercuti hari tu, dan disiplin. Lepas tu kalau saya time rehat kerja, saya lari kejap balik rumah bagi ikan makan, mungkin dia akan jadi lebih besar lah. So kalau korang tengok, saya suka ikan ni geng. Cantik dari segi warnanya, finishnya pun boleh tahan. Boleh kata show grade lah. Show grade, cantik guys. Kita beli pun murah aja dekat kedai ikan biasa, dan warna dia pun bukanlah warna yang biasa geng, bukan warna yang normal. So agak cantik lah di mata saya. Cumanya kalaulah saya lebih disiplin masa grooming tempoh hari, mungkin ikan ni akan jadi lebih padu guys. Korang tengok sendiri. Bukaan pipi pun okey eh. Cuma mungkin dorsal fin dia agak sedikit bengkok ke tepi lah guys. Tapi puas hati lah. Bibir pun bibir macam joker. Cantik. Cumanya guys, dia agak kurus sikit lah. Sebab kalau kebiasaannya bila saya buat grooming eh, bila saya buat grooming size dalam baldi, perut mesti buncit. Masa kita review mesti perut buncit sikit. Tapi ni agak slim sikit. So mungkin pasal dia tak makan lagi. Pagi tadi saya bagi makan pellet eh. So sekarang ni pun dah petang. So kita dah habiskan grooming dia. So alhamdulillah, kira menjadilah juga, walaupun tidak berapa terbaik di mata saya dari segi size dia. Finish okey eh, finish saya puas hati, cantik. Kalau saya zoom out, korang boleh nampak lah dia punya, Allah jatuh pula. Dia punya size ada naik sikit. Nampak. Mantle pun dah upgrade, dah cantik dah mantle guys. Mantle pun dah terbaik. So korang rasa macam mana beta glow up pada kali ni? Jadi ke tak jadi guys? Komen dekat bawah okey. Dan apa yang saya boleh
tambah baik untuk ikan ni. Bagi saya kekurangan dia ada satu lagi guys. Bila dia tak flare, okay, kita buka. Bila dia tak flare, dia punya pipi tu macam terkeluar sikit. Mungkin kena pakai rib protozoan. Tapi bila dia flaring, okay guys, tak ada masalah. Bila dia flare, cemerlang je. Dua-dua boleh buka habis. Okay guys, nampaknya sekadar itu saja perkongsian untuk video pada kali ini. Terima kasih kepada korang yang menonton video ni. Rasa dah lama sangat dah tak buat beta glow up, lagi-lagi grooming size ni kan. Jadinya kalau korang ada konten-konten yang korang nak request, korang boleh komen dekat bawah. Mungkin korang tak nampak saya like ke ataupun reply komen korang. Tapi percayalah guys, saya baca je komen korang. Cumanya saya agak busy sikit. Dan kadang-kadang tu bila korang bertanya soalan tu kan, soalan tu nak dijawab panjang, ini makan masa dan sebagainya. Saya tak sempat nak menaik. Saya biasa baca sambil-sambil lalu je. So tak sempat. Jadi sebab itulah saya ada buat konten ataupun kita panggil sebagai segmen soalan hari ini. Jadi saya rasa yang mana yang kerap-kerap orang tanya, saya pick untuk saya jawab. Tapi tak dapatlah saya nak jawab semua. Saya ambil random je. Okay guys, so itu sajalah. So siapa-siapa yang suka tengok video macam ni, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Okay, so itu saja. Assalamualaikum, bye, see you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.